tidak patah arang. Dia pun menawarkan sesuatu yang lebih logis. Bagaimana? Maukah aku pertemukan kamu dengan Wahab bin Munabbih? Agar ia menceritakan kepadamu tentang kaum Harura ini, tentang kaum Khawarij ini. Bagaimana mereka itu? Maka Wahab bin Abu Syamir pun mengatakan, ya tentu saja, boleh. Bawalah, qala na'am, silakan. Ya, silakan. Maka hanazal itu. Wa nazala ma'iya ila Sana'a, summa ghadawna hatta adkhaltuhu ala Wahab bin Munabbih. Maka kami pun berangkat bersama-sama menuju Sana'a dan menemui Wahab bin Munabbih. Faqal fawajadna inda Wahab nafaran min julasaihi. Nah, kebetulan ketika itu Wahab bin Munabbih sedang memberikan pelajaran ya kepada beberapa orang sahabat-sahabatnya. Di situ ada beberapa orang sahabat-sahabatnya. Faqala li ba'duhum man hadha syekh? Maka mereka, orang-orang yang ada di dalam majelis Wahab bin Munabbih itu bertanya, siapakah orang tua ini? Syekh itu, ya tidak selamanya syekh itu artinya syekh maksudnya ulama, bukan. Syekh di sini artinya orang tua. Siapa orang tua ini? Ya kebetulan usianya tua memang. Faqultu hadza Abu Syamir dzu qaulan min ahli hadur walau haja ila Abi Abdullah. Ini namanya Abu Syamir dzu qaulan. Ia berasal dari daerah Hadur. Dia ingin bertemu dengan Abu Abdullah yaitu Wahab bin Munabbih untuk satu keperluan. Faqalu afala yadhkuruha? Mereka bertanya, ada keperluan apa kira-kira? Faqultu innaha hajatun yuridu ayastathiruhu fi ba'di amrihi. Ya sebenarnya kata Daud bin Qais, ia ingin berkonsultasi dengan Wahab bin Munabbih tentang masalah pribadinya. Oh, ini masalah pribadi. Faqamal qaum, maka mereka pun pengertian. Ketika dikatakan ini masalah pribadi, faqamal qaum, sahabat-sahabatnya Wahab bin Munabbih pun pergi. Ya, jadi kadang-kadang orang yang ingin taubat itu jangan dirami-ramiin. Nanti dia malu. Kadang-kadang ada orang yang mau sudah mau ikut sunnah dirami-ramiin, malulah dia kan begitu, akhirnya keluar, ya enggak jadilah. Coba berikan suatu suasana yang kondusif agar dia mau menerima sunnah ini, mau menerima kebenaran. Tapi kalau dirami-ramiin, kayaknya kan mau dikeroyok ini, mau dihakimi kan begitu ya. Ya, dia pun takut jadinya. Nah, jadi coba lihat pengertiannya murid-muridnya Wahab bin Munabbih. Ketika dikatakan ini masalah pribadi, ngerti mereka. Ah, ini masalah berkaitan dengan agama, ada satu yang penting. Mereka tidak ingin mencampurinya, mereka pun pergi. Ya, faqamal qaum, mereka pun bangkit meninggalkan majelis. Ini satu faedah juga. Ya, kalau orang mau taubat itu, bantu dia bertaubat. Jangan justru dipojokkan, jangan disindir. Ya, jangan ciptakan suasana yang membuat dia jadi menahan dan menunda ataupun menahan niatnya itu. Ya sebenarnya sebelumnya dia ingin bertobat karena kondisinya sepertinya dia ingin dikeroyok, ingin dihakimi, ingin difonis. Dia takut, orang itu pasti jelas takut itu. Hingga akhirnya dia enggak jadi menerima hidayah dan kebenaran. Nah, demikian kana fiddin. Faqala Wahab. Maka Wahab pun mengatakan, ma hajatuka ya dha khawlan, apa hajatmu, apa keperluanmu wahai dha khawlan? Faharaja wajabana minal kalam. Ya tiba-tiba saja ciut nyalinya. Abu Syamir ini ciut juga nyalinya dan dia enggak bisa bicara, tidak berani angkat bicara. Maka faqala li Wahab, Wahab bin Munabbih memakluminya. Lalu dia pun berkata, abbir an syekhika, coba engkau terangkan kepadaku wahai Abu Daud bin Qais, kira-kira apa keperluannya? Ya, kira-kira apa keperluannya? Kadang-kadang ada orang itu dalam kondisi tertentu deadlock, dia nggak bisa menyampaikan apa-apa.
Ya, ketika bertemu dengan orangnya, bingung dia mau menyampaikan apa, mau bicara apa, enggak ngerti. Maka ini perlu penyambung lidah istilahnya. Maka di sini Daud bin Qais membantu sahabatnya ini untuk menyampaikan masalahnya. Faqultu na'am ya Abu Abdullah. Ya, ya. Wahai Abu Abdullah, saya akan membantu sahabat saya ini. Inna dha khawlan min ahli al-Qur'ani wa ahli as-salah fi ma'alimna. Ini adalah dhu khawlan, dia ini adalah seorang ahli Qur'an. Artinya seorang yang mahir baca Qur'an dan banyak hafalan Qur'annya dan seorang yang baik sebenarnya. Fi ma'alimna, menurut pengetahuan kami. Wallahu a'lam. Bisari ratihi. Adapun batinnya wallahu a'lam. Kata kawannya. Fa akhbarani annahu 'arada lahu nafarun min ahli Sana'a min ahli Harura fa qalu lahu zakataka allati tu'addiha ila al-umara la tujzi 'anka fima bainaka wa bainallah. Dia mengabarkan kepadaku bahwa beberapa orang dari Sana'a, dari kelompok kaum Harura, mendatanginya dan berkata bahwa zakat harta yang engkau serahkan kepada penguasa itu tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la yad'unaha fi mawadhi'iha fa'addiha ilaina. Karena penguasa itu tidaklah menyalurkannya menurut semestinya. Maka serahkanlah zakat hartamu itu kepada kami. Fa inna nadha'aha fi mawadhi'iha. Kami akan meletakkannya menurut semestinya. Nah, ini salah satu di antara dakwahnya kaum Khawarij ini. Ya. Mereka suka melakukan sesuatu yang membuat kaum muslimin tidak mempercayai penguasa mereka. Menurut kita katakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu poin yang tercantum di dalam buku-buku manhaj yang ditulis oleh para ulama, buku-buku sunnah, adalah menyerahkan zakat harta kepada penguasa. Walaupun mereka menyerahkan zakat itu kepada anjing ataupun kepada babi. Demikianlah, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Salah satu di antara poin yang disebutkan oleh para ulama adalah menyerahkan zakat harta kepada penguasa sebagai bentuk ketaatan dan pengakuan terhadap mereka. Ya. Nah, jadi kalau ditanya yang terbaik menyerahkan zakat harta kepada siapa? Kepada pemerintah. Sebagaimana kalau ditanya yang baik haji itu berangkat sendirian atau bersama apa yang telah diatur oleh pemerintah? Bersama pemerintah, karena ada amirul hajnya, ada amirnya. Yang baik ikut puasa dengan kelompok-kelompok itu, organisasi-organisasi itu, atau dengan penguasa? Ya jelas dengan penguasa, karena mereka sudah mengaturnya. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, wa nuqsimuha fil fuqara'il muslimin. Kami kata kaum Harura ini membagi-bagiannya kepada kaum fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Wa nuqimul hudud, dan kami menegakkan hudud. Ini juga salah satu di antara dakwah, di antara seruan propaganda kaum Khawarij ini. Mereka mengklaim merekalah yang menegakkan hudud. Dan kadang-kadang mereka juga betul-betul menegakkan hudud dengan serampangan. Misalnya apa? Merajam orang walaupun tanpa saksi. Padahal di dalam Islam hukum merajam itu bukan main-main. Harus ada 4 saksi yang menyaksikan dan bersumpah bahwasanya dia benar-benar menyaksikan perbuatan zina tersebut. Kalau tidak, maka hukum rajam tidak boleh dilaksanakan. Tapi bagi kelompok-kelompok seperti ini, ya mungkin ya seperti itulah, serampangan saja. Oh, dia berzina, dirajam. Kan tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Demikian pula mereka mudah menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan dia telah keluar dari bayatnya. Dia telah murtad. Ya, dia telah murtad. Dia telah membatalkan bayatnya. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi itu yang dialami dan dihadapi oleh sahabatku ini. Maka Wahab bin Munabbih pun berkata kepadanya, ya dha khawlan, wahai dha khawlan, aturidu antakuna ba'dal kibari haruriyan,
Apakah engkau sampai tua mau jadi pengikut Haruri? Mau jadi Khawarij sampai tua? Ada juga udah tua ini kan ya. Sampai tua sudah putih jenggot seperti ini mau tetap ikut kelompok Khawarij ini? Ya, artinya enggak malu. Bahwasanya ini adalah kelompok yang ciri-ciri pengikutnya apa? Anak-anak muda. Kamu sudah tua, sudah berjenggot, jenggotnya sudah putih lagi. Mau juga ikut kelompok-kelompok seperti ini? Ya, ini adalah kelompok yang kebanyakan pengikutnya itu anak-anak muda yang sufahul ahlam, memang dangkal pemikirannya karena masih faktor usia mungkin, panjang angan-angannya, modalnya semangat. Tashhadu ala man huwa khairun minka bidhalalati. Di mana engkau dituding sesat nantinya oleh orang yang lebih baik daripadamu. Famadza anta qailun qailun lillahi ghadan hina yakifuka Allah. Apa yang akan engkau katakan nanti di hadapan Allah ketika engkau dihadapkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahidta alaihi Allah yashhadu lahu bil iman wa anta tashhadu alaihi bil kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah orang yang beriman, sementara kamu mengatakan mereka orang-orang kafir. Ini adalah ciri kaum Khawarij, yaitu mengkafirkan orang-orang Islam. Bagaimana nanti kamu berdiri di hadapan Allah ketika Allah mengatakan mereka itu beriman, sementara kamu mengkafirkan? Jadi masalah mengkafirkan orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu bukanlah perkara ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Usama bin Zaid. Ketika dia menumpahkan darah seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah, padahal kondisinya waktu itu ya, di mana orang ini sudah membunuh banyak kaum muslimin di dalam suatu peperangan. Nah, ketika dia terdesak, dia ingin lari. Nah, ketika dikejar dan dapat, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka menurut persangkaan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, orang ini cuma berpura-pura ingin menyelamatkan dirinya dengan kalimat itu. Maka ia pun membunuhnya. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid? Ya Usamah, kaifa bika bila ilaha illallah yaumul qiyamah? Wahai Usamah, bagaimana kamu nanti akan menghadapi ucapan la ilaha illallah pada hari kiamat? Itu terus diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa kata Usamah? Seandainya aku baru masuk Islam pada saat itu. Artinya itu terjadi ketika aku bukan seorang muslim. Demikianlah penyesalan Usamah bin Zaid, sehingga semenjak saat itu Usamah bin Zaid tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ia dapati itu dari pelajaran yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Beliau tidak pernah terlibat di dalam fitnah. Ya, di dalam fitnah yang mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Usamah bin Zaid radhiyallahu, beliau benar-benar menyesal. Dan Nabi SAW benar-benar memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada Usamah bin Zaid. Jadi masalah menumpahkan darah seorang muslim itu bukanlah perkara yang ringan. Itu adalah perkara yang besar. Kalau bisa kita bertemu Allah, jangan sampai terlibat di dalam menumpahkan darah seorang muslim, langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai gara-gara ucapan kita muslim, seorang muslim itu tertumpah darahnya. Jangan sampai dengan perbuatan kita, tindakan kita, seorang muslim itu tertumpah darahnya. Ya, la zawala dunya wa fiha ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Begitu berharganya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak dengan mudah darahnya boleh ditumpahkan. Maka di sini Wahab bin Mudabbih mengatakan, bagaimana nantinya kamu di hadapan Allah? Allah mengatakan dia beriman, kamu mengatakan dia kafir. Wallahu yashhadu lahu bil huda wa anta tashhadu alaihi bidhalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berada di atas hidayah, sementara engkau menyesatkannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih kepada
zuhulan. Fa aina taqa'u idza khalafa ra'yaka amrallah? Bagaimana jika ternyata pendapatmu itu, pemikiranmu itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Persaksianmu itu bertentangan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Fa madza yaquluna lak? Ya dha haulan, akhbirni madza yaquluna lak? Coba kawalah di kolam, apa yang mereka katakan, kelompok ini katakan kepadamu. Maka Dukhawlan pun menceritakan kepada Wahab bin Munabbih tentang pemikiran-pemikiran yang diajarkan oleh kelompok-kelompok ini atau oleh teman-temannya dari penduduk Son'a, pengikut pemikiran Haruro ini, yaitu pengkafiran, penghalalan darah, menghalalkan harta kaum muslimin. Ini adalah ciri-ciri kelompok ini. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian setelah itu dia dikatakan ala tara ya dha khawlan, Wahab bin Munabbih mengatakan ala tara ya dha khawlan inni qad adraktu sadral islam fawallahi ma kanatil khawari jama'ah qad illa farraquhallahu ala syarri halatihim. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau lihat wahai Dukhawlan, aku telah menyaksikan masa-masa awal Islam. Demi Allah, tidaklah kaum Khawar ini memiliki jemaah, pengikut, kelompok, melainkan Allah mencerai beraikan mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Tidaklah seorang pun dari mereka menyatakan pendapatnya kecuali dipenggal lehernya. Artinya itulah yang terjadi di tengah-tengah kelompok ini, saling berpecah-pecah, ya, kemudian saling menumpahkan darah, menghalalkan sesama mereka. Seperti itu kondisinya, ya. Ketika mereka dibiarkan begitu, maka apa yang terjadi? Mereka akan terpecah-pecah sendiri, masing-masing membuat kelompok dan masing-masing menghalalkan darah kelompok yang lain. Seperti itu yang terjadi wahai Dukhawlan. Nah, demikian yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih kepada Dukhawlan ini. Ya, kemudian tidak lama kemudian, ya, Dukhawlan pun menerima hidayah ini. Dia pun bertobat dan keluar dari kelompok ini, yaitu kelompok Haruro itu. Dan tidak lama kemudian setelah itu dia pun meninggal dunia. Coba lihat ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba, ya, kepada hidayah, menyelamatkannya dari kesesatan. Ya, kalau kita lihat banyak sekali jalan, ada saja jalan, ada saja sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, kadang-kadang di luar dugaan manusia. Seperti yang terjadi pada diri Dukhawlan ini, Abu Syamir Dukhawlan. Akhirnya dia selamat dari kelompok ini. Dia pun mati di atas sunnah, dia mati di atas manhaj salaf. Dan tidak ada yang lebih indah, dan tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih kita katakan bernilai di dalam hidup seseorang selain mati di atas Islam dan di atas sunnah. Maka dari itu Imam Ahmad senantiasa dan selalu mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil islami wa ni'matis sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini. Ya, baik itu yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan manhaj, dan ya pentingnya bagi kita untuk saling tanasuh, berdakwah kepada agama Allah, mengajak manusia khususnya kaum muslimin, ya, yang menjadi korban-korban pemikiran-pemikiran sesat ini, ya, kita membantu mereka, menolong mereka dengan memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahaya dari kelompok-kelompok ini, khususnya kepada orang-orang tua, hendaknya memproteksi anak-anak mereka supaya jangan sampai kebobolan, jangan sampai mereka tertular, ya, dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, yang mana nantinya yang akan menyesal adalah diri kita sendiri. Demikian saja ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya ini menginspirasi kita semua. Dan yang paling penting adalah
terus kita minta dan berdoa memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah di atas sunnah dan diberi petunjuk dan bimbingan kepada sunnah. Ya, resapilah dan dalamilah dan hayatilah dalam-dalam ketika kita memohon kepada Allah hidayah itu. Kita ke dalam sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah kepada as-siratal mustaqim, yaitu kepada as-sunnah, kepada manhaj salaf ini. Demikian saja ikhwan fiddin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.